والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kata Allah, demi waktu sesuatu yang Allah pergunakan sebagai sumpah, maka kita sebagai hamba Allah harus memberikan perhatian lebih terhadap objek yang Allah jadikan sebagai sumpah. Allah berfirman, wal asri, demi waktu. Jadi ketika harokatnya kasrah, wal asri, itu waw-nya berarti demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kita ini udah difonis sama Allah, semuanya rugi, kata para ulama. Tapi belum selesai ayatnya. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, mereka yang yakin, mereka yang punya iman, tauhid, akidah yang benar. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, yang berkarya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقُّ, dan yang saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Ini dakwah. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Jadi empat poin yang harus kita miliki agar kita tidak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kehidupan kita, yaitu apa teman-teman? Iman. Iman terkait dengan keyakinan. Yang kedua, amal soleh, yaitu karya. Amal soleh bukan hanya ritual, bukan hanya hablum minallah, juga hablum minannas kita. Maka pastikan teman-teman hari ini sekolah, teman-teman menuntut ilmu, niatkan lillahi ta'ala untuk menolong agama Allah, untuk menebar manfaat, untuk menjadi khalifah fil ard. Watawassabil haq, dan salib nasihat-nasihati dalam kebenaran. Iman kita naik turun, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'asi, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Makanya kita perlu untuk bergaul dengan teman-teman yang soleh, perlu untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dari para da'i yang spesialnya dari para ulama, gitu. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama, orang yang Allah berikan, Allah faqihkan ilmu agama, adalah mereka penerus perjuangan Nabi. Wa tawassaw bis-sabr, dan yang saling nasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita punya empat hal ini, iman, amal, dakwah dan sabar, ya, menyerukan kebenaran, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis-sabr, agar kita tidak rugi dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bish-shawab.